What's up guys, balik lagi di channel Ogif GG dan Aman. Jadi kali ini udah dimulai dan kalian denger lagunya guys. Lagunya kayak lagu God of War cuy, asli ini keren banget teman-teman ya. Tuk gitu ya. Ya udah teman-teman, jadi di sini eventnya sudah dimulai. Akhirnya event yang kita tunggu-tunggu udah dimulai juga teman-teman. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu channel Ogif GG teman-teman, dan jangan lupa follow Instagram Ogif YT guys. Oke. Okay? Langsung aja teman-teman kita bahas event Rimpe. Oke okay guys, jadi di sini event Rimpage-nya udah keluar namanya, dan di mana di sini udah keluar ya. Dan Rival Carnival yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama sekali. Haha. Dan bundle kita ini teman-teman yang kata kalian harusnya keluarnya di Diamond Royal. Sabar guys, kita iklan dulu. Kalian bingung mau jual akun tapi nggak laku-laku. Nah, Bang Ogif punya Instagram ogif.gameshop nih teman-teman, buat kalian yang mau jual akun. 5 orang yang mau jual akun gratis teman-teman ya. 5 orang pertama yang mau jual akun gratis teman-teman. Bakal Bang Ogif pasang dan bakal Bang Ogif promosiin biar cepat laku. Oke guys, jangan lupa di-follow Instagramnya buat yang mau jual ataupun yang mau beli akun. Let's go. Kalau aja dikasih gratis nggak mau. Emang kalian ini bingung gue mau gimana ya? Bingung gua. Kalau temunya gimana? Kasih gratis nggak mau ya guys ya. Aduh ya udahlah. Ya memang guys ya, kadang kalau gratis tuh emang kadang ngedapet, kadang kagak gitu ya guys ya. Nah, oke okay, di sini gua bakal jelasin ya. Dan ini juga kita udah bisa ngambil nih teman-teman. Gua bakal ngambil MP40 ya. Oke, okay, kita dapat. Wow, nggak dapat guys. Oke. Okay. Tukar token teman-teman. Nah, di sini kita udah bisa dapetin AN94 juga. Jadi, udah dimulai eventnya tapi oh ya, gue bakal jelasin teman-teman, kita di sini mendapatkan 2 bundle saja teman-teman ya, saja. 2 bundle itu udah banyak teman-teman. Udah keren lah 2 bundle gratis buat kita main di ranked tuh udah keren teman-teman ya. Apalagi di sini eventnya bakalan susah banget karena gue yakin kalian nggak bakal mau teman-teman. Oke, di sini eventnya seperti ini. Rival Carnival 2706. Nah, jadi sharing event guys. Kita ngeser-ngeser gitu, login, share dan ajak teman kamu dapatkan bundle gratis. Gua nggak tahu ini eventnya login doang atau suruh teman yang udah lama nggak main suruh main. Wah itu susah ya guys ya. Jadi kita bakal kunjungi dulu ini eventnya gimana nih. Duxa Walltail nama bundle ya. Kita kunjungi guys eventnya. Duxa Walltail. Kumpulkan 1000 poin, 1000 guys. Dan dapatkan Duxa Walltail. Cara login setiap hari dan dapatkan 100. Oke okay guys, kita di sini udah login jadi udah dapat 100 poin ya teman-teman ya. Share link kamu dan kamu dapat 100 poin. Link yang kamu share hanya bisa diklik maksimum 5 kali oleh teman-teman kamu. Oke okay guys. Nah, jadi di sini cuma bisa 5 kali linknya, dan share link kamu dan kamu mendapatkan 100 link pada setiap seorang klik link tersebut. Jadi sebenarnya ini cuma ngeklik doang guys. Wah, ini gampang ya. Ini gampang tapi 1000 cuy. Oke, jadi kalau 10 hari guys ya. Countdown-nya 5 hari cuy, 5 hari. Oke, 5 hari. Jadi kalian nggak bisa kalau dapetin dari login doang. Login 5 hari kalian bisa cuma dapetin 500 doang itu teman ya. Nah, share link-nya kalian untuk 5 aja teman-teman, 5. Ini udah dapat, kita copy dulu teman-teman. Copy berhasil gitu doang. Copy-nya gitu doang teman-teman ya. Dan kalian share-nya di mana, Bang? Share-nya lebih bagus di grup Facebook, guys. Nah, di grup Facebook lebih bagus teman-teman ya, karena bakalan cepat banget kalian lempar-lempar aja di komen-komentar gitu, cuy. Nah, oke, okay, ada 2 bundle teman-teman. Yang pertama adalah Duke Swallow tadi, yang ini keren menurut gua. Dan satunya lagi adalah yang kuning teman-teman. Nah, yang ini. Nah, di sini kalau kita kunjungi teman-teman. Nah, di sini kita bisa milih Bringers atau Liberi. Gue yakin 100% kalian bakal milih seri. Karena gue nggak tahu kalian milih yang mana ya. Kalau gue suka yang kanan teman-teman, karena yang kanan kalian bisa dapetin bundle yang hijau. Ayo lo, ayo lo. Yang kayak kiri kalian nyesel dah ya, karena kalian dapat bundle yang hijaunya itu. Bukan yang kebuka. Jadi ya kurang keren lah ya. Jadi kita langsung aja login spinner. Nah, di sini tulisannya event belum dimulai, guys.
event belum dimulai, maksudnya adalah event ini keluarnya masih seminggu lagi teman-teman. Jadi kita buka aja toko Fraxy nih. Nah teman-teman, di sini kita bisa dapetin Exitiner ini ya. Nah ini adalah hadiah penyajian Libero. Ini apa, gua nggak tahu teman-teman. Ini kayak stempel gitu, bisa kita tempelin di tembok. Dan yang ini adalah bajunya teman-teman, Famine Felon. Nah seperti yang gambar sih teman-teman, ini bundle Famine Felon. Nah Famine Felon, oke. Bang, gimana bang cara dapetin Famine Felon? Nah cara dapetinnya itu teman-teman, kalian ngumpulin ini nih. Nih tidak cukup token, tidak bisa direndam. Nah ini token apa bang? Tokennya kok nggak bisa diambil, dan gimana cara dapetin tokennya bang? Oke, kita keluar teman-teman. Di sini kita memiliki tokennya adalah 0, dan kita selama event ini kita dapat assassin poinnya 0 guys. Kita belum dapetin. Terbuka saat 50. Ah ini jadi ini gampang banget teman-teman. Kalian cuma harus tungguin tanggal, dan kalian hanya 100 permain teratas untuk klaim. Nah, jadi kalian harus masuk ke 100 permain teratas teman-teman. Charner point. Nah, ini maksudnya adalah apa, Bang? Ini kalian buka X, teman-teman, tanda X. Nah, ini kalian main di mode Rampage, guys. Mana mode Rampage, Bang? Mode Rampage mana, guys, ya? Sabar, guys. Mode Rampage. Nah, gua enggak tahu teman-teman maksudnya gimana, mode Rampage juga enggak ada ini, tapi udah dapetin 2, guys. Ini dia gimana ya teman-teman ya, udah dapetin 2 ya. Mungkin main di klasik atau gimana, dan harus ada yang dicari. Mungkin kayak gitu ya, guys ya. Apa gimana, guys? Gua enggak tahu. Coba jelasin di komentar buat teman-teman yang bingung juga. Oke, di sini kita bakal jelasin, Bang, cara dapetinnya gimana. Nah, di sini teman-teman ya. Kalian mail. Mail itu adalah pesan, teman-teman. Pesan. Login kalian dapetin ini. Oke, bundlenya bisa kalian dapetin di tanggal 12 bulan 7. Dan di situ ada juga leader awards, yaitu adalah shotgun teman-teman. Jadi shotgunnya di sini apakah inkubator apakah bukan teman-teman. Jadi kita nggak tahu ya. End game drop. Nah, token nih guys, tokennya udah bisa kalian mainin dari tanggal 25. Nah, kalian kumpulin aja teman-temannya, daily mission. Oke, ternyata daily missionnya juga bisa dikumpulin teman-teman, yaitu assassinnya kalian udah bisa kumpulin dari sekarang ya. Nah, daily mission, faction store, kalian dari tanggal 25. Tapi kalian udah bisa dapetin bundle terbarunya, itu kalian bisa nyoba dulu teman-teman di sini. Kalian udah bisa nyoba ya, bundlenya kayak gini, menurut kalian bagus apa enggak? Patut diperjuangkan atau enggak bundlenya? Nah, ini bundlenya teman-teman. Ya, lumayan ya guys ya, celananya. Menurut gua bagus sih celananya guys ya. Oke, kayaknya udah jelas namanya gimana cara dapetin Valence ininya sama Rebel Carnival lah guys. Udah jelas ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa di subscribe channel OlGiveGG guys. Jangan lupa di follow juga channel gua yang satunya adalah OlGive Gaming. Teman-teman, oke. Thanks for watching this video guys, and stay cool. Choppers, better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One of them a million, we'll reach those heights.